Sampai di Bangka Kumayan, Pak. Orang Hindu Bangka Kumayan, orang Islam Bangka Kumayan. Di Bangka Kumayan, haruman gak rumah. Kalau Pak Umrah, Pak Haji, kalau Haji gak susah, Pak Taruhan. Itu di kita berbeda tuh bagi dia dia asok garu atau asok kemanyan dia awak esok. Dia jual haruman gak apa-apa itu. Tenang nih, yo, kapal loroh lah. Sana mana? Ini kemanyan itu dikongga orang Hindu untuk dewa. Kalau orang mukmin mengganggu kemanyan untuk arwah Rasul dan arwah para malaikat. Sama mengganggu kemanyan, cuma niye beda. Tiba-tiba mengejar orang itu Hindu, dia tidak paham. Mulai Nabi itu bid'ah, mereka tidak paham. Bid'ahnya inilah bid'ah hasanah, bahwa bid'ah mulut Nabi inilah pekerjaan yang tidak dibuat oleh Nabi, tapi dia pahala oleh La ilaha. Nama lihat La ilaha. Kalau FPI Pak untuk menyentuhkan umat ini, Allah Akbar. Kalau Bang Minang tidak La ilaha. Lebih tinggi kelas lainnya lah tu Pak. Sabo dia nak tu pembuka pintu surga. Kalau kamu masuk surga sama lah hari jenayah Pak. Sara Eci ini yang kau menyenangkan suami di hari tua. Datang nasib awak laki-laki kau nak sampai dia udah jadi kau payah. Lalu lewat sakit, lalu kue kerja kau dah. Kau dibidik jodoh lalu kau pun nak kawan si desi kamanakan udah beko dari ilmu dia. Nak mungkin dia jadi sama hitam mereka kamar dong. Kau di luar jodoh lalu ni bahan. Kau mana sakitnya dia? Boleh luar kue. Allah bapa tak puas mana sakit yang lagi sih? Kalau tu bahaya dah. Kalau si kuda lalu bapa uji ruangan kokok tidak kue udah lalu ni lah. Allah pindah lo kena puas. Si boleh dah kue tu tiap jam pi ada kat sungai. Tak puas lalu. Saya kue lalu bokali sama lambang sungai enam bulan itu. Kalau tu lah dah, bila awak kalau lo udah ke sungai je, kau baik tu bahannya, kau di pintu kamar mandi kau je, udah lah lo ni bahan. Dah pindah ke pintu kamar, awak lah sederu, akhirnya pindah kalau kamar mandi mati sini. Nah, jadi kecil yang gini lah, kau para laki-laki, caliak-caliak mana lah ni, dua orang. Kalau kati kau piti wak banyak, yo mana pasok, kalau ilmu nak lidah, eh aja. Seperti banyak tu dah. Dah, lagi ada yang ada. Hati kau piti lah bahasa, kau nyoba baju inyo je gitu. W-E-C inyo je. Di rumus masuk surga pun dapat lu banyak-banyak nego beribadah. Dapat lu acok-acok nombrah haji. Dapat lu banyak-banyak nampuasa. Yang penting bahagiakan suamimu. Masuk surga dan suami tu. Pak Aji kamu bahagian lu lah tadi cara. Sinis itu dah anak surang baru dah. Mempunyai meninggal. Kok nikah udah aja nyoba. Kalau tak dulu kami tak kamu itu dah. Astagfirullah. Nah saja itu. Nah tinggalkan masalah itu. Aku ingin jelaskan. Yang bid'ah itu yang belum dibuat oleh Nabi. Atau kalau bid'ah itu syai'ah. Dia bosok oleh Allah. Atau kalau bid'ah itu hasanah. Dia pahala oleh Allah Ta'ala. Makanya maulud Nabi. Nabi tak pernah maulud apa? Kenapa? Maulud itu artinya mangana Nabi. Kalau maulid artinya mangana ahilai. Kalau mauludun maaf isim makan. Ada tahu sampai kalau maulid. Kalau mauludun itu maaf urangin di kanan. Di kalau dua balik hati awal maulid tulisan ada. Kalau tak tulis di awal itu maulud. Apa bedanya? Kalau maulud urangin awak kanan. Karena aku dah dikana orang itu supaya bisa dicontoh. Coba lalu sana. Kalau nak tantu dewa ada Pak Alo mani gue. Coba lah tigu nai nak tantu dewa. Ini dua tahu sama gue. Sama gue tentu. Hati lamang tu lamang. Oh lamang juga tu. Sama gue tentu dewa. Ibu, ambu kami semua tolong gue sama gue lah bu. Kalau ibu tantu, ibu bantu semangat, pandai ibu membuatnya.
Cuma bertanya kamu, kalau tidak tentu ibu sama reh itu bisa ibu mengwe. Bisa ibu tidak tentu mengwe. Aku ramen. Mue tidak tentu bisa mengwe. Aku ramen tu. Sedangkan Jibril aja mah mue Nabi Adam tidak pandai loh kerana tentu dengan tuh ada baca roh Tuhan tidak tentu dengan tuh ada. Tuh kini awak disuruh oleh Allah untuk menteladani Rasulullah, untuk mengikuti Rasulullah. Ya ayuhan lazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Nabi, taatilah ulama, pemimpinmu. Sementara mati itu tak tentu dia wak ma'ana ni gue. Kau yang tadi kaji gini, siapa Muhammad itu sebenarnya? Dengar orang ngejean mama itu sambo jawabnya. Pajak kau dicikui nih. Tahu nggak sih kau cikui? Sambo aja. Ulang Bekasi tahu nggak cikui? TK tahu TK? Lampang? Itu bisa kau lepas soalnya. Ulang Bekasi Ambon. Kau masuk masukan kau dia masuk Jawa itu. Jakarta apa masuk Jakarta? Jawa Barat. Eh Jawa itu siapa nama itu? Ini Jawa aku kan Jawa Barat, pada Jawa Timur, Jawa Tengah atau Jawa Selatan? Kamu apa iya sana? Alah, beberapa dan cara kalau banyak di Mato di Bekasi awak kan? Tambun tu nak kau masih kau? Tambun tu si kau dah? Iyo aja, kau dah pun sekali dah tahu berapa banyak? Tahu lah banyak kaji awak bapak-bapak ibu-ibu kaum muslimin dan di luar dalam menyaksikan kami di media di luar sana. Pastikan bapak ibu kaum muslimin yang berhormati, kalau kamu teladani Rasul, kalau kamu contoh Rasul, awak harus tahu siapa Muhammad itu sebenarnya. Kalau ayah saya tak keduanya Abdullah, kalau ibu Nabi Aminah, kalau istri Nabi Khadijah, kalau anak Nabi Fatimah, anak rumah yang mana itu pak? Cuma itu ya, anak rumah yang mana itu ya? Siapa mau ya? Sekian lama aku betul ya? Itu lemah itu ya pak dia. Tapi kalau anak Nabi itu ya pak? Siap Polan siap. Nah, semua yang ada di sini Polan gitu. Anak Nabi itu nampak tamu sekali namanya Qasim meninggal dunia. Nang terkenal di kalangan Muslim, anak Nabi itu seorang itu jadi orang itu nyo namanya Siti Fati. Itu tuh ya, itu tuh. Lalu dia ayah Nabi lah tahu, induk Nabi lah tentu, minantu Nabi lah tuh dia. Siapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Paman Nabi lah tuh dia. Abu Talib. Musuh Nabi lah tuh dia. Siwa haus ya. Abu Jadulia. Nah, tanpa lu itu dikaji dalam tentu ya waktunya. Maafkan tiap waktu saja Bapak Ibu. Sambil terlalu waktu itu tak pakai 20 menit. Tinggal aja itu juga sampai 20 menit aja Bapak Ibu. PC Abdul Somad. Ceramah itu aku ngeneknya Bapak Ibu. Dan juga 60 menit daripada sampai puluh tu nyampe ji, puluh ni kalau mau sampai puluh ini kilo, kalau 60 mm itu baru berkos jam itu. Oke, Bapak Ibu, para pemuka-pemuka masyarakat, para pengurus IKM, pengurus IKIK, di mana saja anda berada yang kami hormati, kini kita lihat tujuan Maulid Nabi adalah menteladani akhlak Rasulullah dalam rangka membentuk akhlakul karimah. Baca doa itu yang pertama sekali kita kaji usia Muhammad Kusufat Naifa. Baik ibu, yo dikaji kok. Lain nampak jom mulai. Lain nampak apa? Cie nampak lewat dua. Lu nampak anak itu. Tapi kok nak buat umur, gue nampak lewat itu apa? Yo tu. Ah, tema kita adalah mencontoh Rasulullah. Innama bu'istu li utammima kharimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak manusia. Maka yang pertama sekali kita lihat dulu usia Nabi, nang kedua baru kita cari sifat Nabi nak contoh. Di kajiwa atau di mogini, nang pertama siapa Muhammad?
Nah, kedua-dua ampe sunat yang wajib kita pelajari. Yang pertama sekali kita kaji Bapak Ibu. Nabi Muhammad itu adalah urang nan paling bungsu tapi paling tua sekali. Ba'ama maham itu sudah. Wanyo paling bungsu tapi tua sekali. Dah sakit tak ada itu. Oh, dah sakit tak ada salah. Kalau cara yang gue nyopal yang busuk, pipal yang tua sekali. Apa ni yang wadah gue tunggu? Apa ni yang no? Ada mana lah paham tak? Apa ni yang mana? Nama lah paham tak masalah nanti. Itu kajiku. Itu mana yang kami inginkan. Maksudnya apa? Di dalam kerasulan dan kenabian, memang dia lahir dan terakhir sekali. Tapi kalau persoalan penciptaan alam semesta, ini maka Muhammad itu adalah asal sekalian alam. Makan makanan lah mang tuh ya. Aduh polisi dari tempat dari mata polisi ya. Atau polisi betul. Atau polisi ya. Atau polisi betul. Korsi ya namanya. Tak polisi, tak korsi. Si. Ah, yuk itu. Mana? Apa dia ini dah? Bah, tanam lor. Jadi kan tak lor. Lalu mau jadi kita sama dia juga. Ah, teman. Tak kumpul tu yang tak minum je. Kasih ya. Ah, orang melihat kaum muslimin di luar sana. Mana suara dia buat dia? Iya, orang dua. Orang tak gerak. Sia-sia. Ah, orangnya Bapak Ibu kaum muslimin yang menghormati. Jadi Muhammad itu siapa? Asal sekalian alam. Dalilnya kata Rasulullah dalam hadis kursinya, ana minallah wa ala mu'mini. Basolat yang mana? Aku dari Allah dan alam ini dari aku. Itu jangan hebat. Itu kaji buya gitu sih kutu. Aku dari Allah, ana minallah. Wa alamu minni, dan alam semesta ini dari aku. Kau nak dikaji pertama lu Bapak Ibu ah. Yaitunya asal alam dari Nur Muhammad. Kalau dikaji tasawuf jo guru kita di siko Buya Uku Sultan. Sabarun balangi joba bumi, sabarun ba'areh joba polisi pak. Pendek kato lun ado alam Nur Muhammad diadokan Allah fatamu sekali lu. Berjumpanya sifat jamal Tuhan dan sifat jalal Tuhan, lahirlah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad lahirlah api. Dari api lahirlah air, angin. Dari angin lahirlah air. Dari air adalah tanah. Dari tanah adalah adem. Ikut sejarah Bapak Ibu. Tidak bisa gitu indahan Pak. Tidak keadu Allah. Tidak keadu alam. Tidak keadu lagi ini. Tidak ada nanado kodoh Bapak Ibu. Kalau tidak adanya Nabi kita yang dinamakan pertama dengan Nur Muhammad. Itu asal. Waktu kita ingin bukti dulu. Kita ingin pembuktian dulu. Kami tidak percaya kan Muhammad Arif kalau tidak ada bukti. Ini bukti. Waktu Adam nikah dengan Hawa. Atau Beko berkati. Nangkan mu waktu Adam mau dijadikan. Ya Jibril itu ambil tanah. Tanah Adam itu datang surga Pak. Tanah pusat dunia dikawin dengan Jibril di bawah dalam surga. Dihancurkan dalam surga. Waktu kau menciptakan Adam, Jibril panggil. Ya Allah, ambo dapat perintah membuat Adam, tapi Adam kau dah tantu daripada ya Allah. Maafkan tu Adam kau daripada ya Allah. Maka waktu itu juga kata Allah, ya Jibril, engkau lihat di surga itu Muhammad. Maka nampaklah tulisan min ha min da. Perhatikan ibu, min ha min da. Sekali lagi sampaikan min ha min da. Coba min ha min da Muhammad. Lalu lihat min ha
kaji itu buah lah. Jadi cuma-cuma itu lah. Kalau tak domin, tak akan panggung seorang lah. Lihat dua kapal lawa. Pilang anjing ya. Kalau dua kapal lawa, jadi kau nak tutup kopi gede. Kalau kena kira paham tak ya? Ah, ini min. Adi cipta dek diplil. Boleh min batakai. Pas. Gue ha, min ha. Gue min di pinggo. Gue ta di kaki. Pas jadi Muhammad. Maka ciptaan Adam. Acuan Adam. Contoh Adam. Bantu Adam. Dibuai dari Muhammad. Awak teka tu begini pak. Kalau tidak ada pakai Muhammad, pak hancur ya pak. Pakai Muhammad salah ya pak itu. Nah, itu bukti pertama pak. Bantu manusia pas bantu Muhammad. Maka dua waktu Adam setelah dijadikan Hawa. Kata Adam, ya Hawa, man anti kamu siapa? Ana Hawa. Untuk siapa? Ambuku Adam, untuk engkau wahai Adam, kata Setiawan. Oke dah, kalau yo untuk ambu, ayolah. Kalau kau laki-laki, kau baik kau jadi orang perusi itu, yang mana capa? Yo kalau tak ada, kau tak normal lah pak kami. Tempat perusi itu aku lain. Tuh, namu. Karena jadi laki-laki, dah ada loyo. Tempat perusi itu jangan kue. Laki-laki itu normal. Nabi Adam, Akai, Man, siapa itu? What is your name? Why, my name is Eva. Dia bahasa Inggris. Kalau Hawa itu Eva. Kalau Jibril itu Gabriela. Kalau Nika itu Mike. Itu bahasa Inggris itu. Cewa kami pakai akuan dia. Tadungnya kami pakai akuan dia, Pak. Jadi apa dah, Pak, Man? Dia warna apa? Aku cek dia lah, ya. Kau nak cek dia, dia ukur, ya. Ungu jadi apa ya jadi apa? Terus jadi apa jadi ungu? Warna biru ungu cuman ungu. Ah oke, akhirnya bapak ibu, waktu Adam mau menyentuh Hawa, atau Hawa, tunggu dulu dong, jangan sentuh aku sebelum engkau menikahiku. Ini seorang perempuan teladan dunia, tanya bapak ibu. Perempuan ini bapak ibu tidak awak tidak nyawa bapa disentuh oleh lelaki sebelum dihalalkan dengan nikah. Kalau wanita macam ni bapak ibu, awak padusiko bapak ibu sama jora garaga mahal enak semua orang ingin. Kalau laki-laki ko sama jora sendok karunu sendok ko macam jora garaga. Kalau kini tak raga-raga, tu mau manje kata sendok. Cair, nama mana cair kata itu? Sendok cair raga-raga. Orang tak cair. Ah, nama weko yo. Kalau aku lagi. Ia raga-raga, tu mau manje kata sendok. Cair lagi ni nak raga di bapa ibu lah. Ia dah bapa kandai. Di laki ni baju tak baju beli tak baju warna pelir. Iyo cita-cita, ayo tinting melakukan baju tuan cak. Sabonnya bintang film. Awak nak bintang film ni lah kira baju tengah tu bantu saya antu bantu. Mereka dah tak tahu lepas tu lah. Iya lah aku. Awak kena lagi sesekali dia jadi awak. Dari jadi awak mah awak sesekali dia saja. Urusuk itu apa gak ada lagi. Bapak ibu kaum muslimin di mana saja berada yang kami hormati. Jadi inilah Adam dan Hawa. Aku yang dikaji semua membuktikan bahwa Muhammad itu sudah ada. Bangun Adam dan Hawa masih di surga. Apa kata Hawa? Jangan engkau sentuh aku wahai Adam sebelum engkau nikahi aku. Maka waktu nikah Adam dengan Hawa, saleh sah nikah, rukun nikah, maharnya Allah. Waktu itu Allahu salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Lah dua bukti pak bahwa Adam itu, bahwa Muhammad itu lebih tua pada Adam dan lebih tua pada Adam. Adam jo nikah jo Hawa pak salawe nabi mahare ninduak biswa anak awak kalau laki jo urang kalau urang laki ewan.
Awal ini karena ya waktu itu nikah lahir ya formalitas untuk memekece ulang. Tiba di kamar sama disitu ada kiwa atau muruna. Minimal Bapak Ibu di nikah makinannya satu banget dengan Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Wendah ada mana-mana itu ala sayyidina. Agar dia lalu buat ruang sampai dunah modelailah jarojo zaman lah sekarang anak lagadijo anak bujang olepailah nyopagi pulang nyopatang alu lebat lagi paruik atang tureng apa dia? Pengalaman mungkin tuh. Astagfirullah. Nah, ini Bapak Ibu kaum muslimin, ini kajian tentang apa? Tentang perempuan menjaga harga diri wanita. Kalau kami laki-laki kok Pak kece Buya mau di pondok pesantren samojo tempuruang, Pak. Kalau manusia kok mahal samo dengan talue. Coba tanya obo, talue Pak kece. Saya buka ya. Ugah nak talue Buya alo. Tanya yang tu ya, mari mau tanya. Kalau tanya wah mahal jauh. Tanya ayam murah kan? Tanya ayam. Kalau ibu-ibu mahal, ibarat talue mahal. Kalau laki-laki itu sama jauh tampu buang. Tampu buang tu malah harus kapi yang kecil. Apa campak tu ni? Jumpa naja he kuni. Adina, walaupun kau siapa kita cari ya, cari ada wak laki-laki, tempuruan yang biak di lapo tak balah dua wak. Kalau aisyah dimasuk dalam karejo, cerah-cerah di kukuet bakal lontangan aisyah. Tempuruan tu laki-laki wak, laki kukuet dok masin di kukuet dok karejo, maka aisyah sawalahan di lampu yang ada kemat, tatung kui mengakan tanah, tak dilantang meminunai. Iya tak? Sudah pergi kumpulan yang tukang sate jo martabak bapak-bapak. Masak sate jo martabak orang di tempuh uang tadi. Lajar dia pun di campan kau berlado. Subur lado, labek buah lado ni bapak-bapak. Itulah lelaki bapak-bapak. Atau campan dia ni ini. Malih ini. Baru sana katakan tua lah. Lakukan semua, lanjut, okay, lanjut, lanjut, lanjut. Tu laki-laki malah baca leh, lapar leh, lanjut dia pun masih manfaat. Tapi perempuan tu sungguh mahal, bagaikan talue, mahal. Kalau kata bukan, kau macam apa aja lah. Tapi kalau kau macam apa, nama apa aja kau lah lo. Tu laki-laki leh lo. Kalau baru si samo je talue. Cerita jago je, tapi mahal. Hati-hati mawai talue lah. Kalau dah hati-hati, enggak tak. Talue enggak tak lah je. Enggak tak, lu bang. Nah hati-hati mawai talue enggak tak. Coba bertanya lu, bagaimana talue enggak tak lu tadi je. Enggak doa nilai. Sapa ruara gombo je. Kalau berbun tadi saya putung, gue tapi dadar. Talue ini enggak tak. Bukan nama-nama beli, tapi talue enggak tak. Talue, talue kata. Lihat do kurang ada gusaparo. Lata jual talue pak kurang ada gusaparo. Cuba tanya mo, kalau tak ada ya malam tong tak tak ada ya di mana dalam ni pecah. Bala ada boy boy. Itulah indo indua mode. Kata aje anak seno, oh kalau nak seno, oh nanti bawa seno petang, oh pajarakan naik. Kalau tu nak pajarakan naik. Ajalah kan naik tu lala cai dia di sana. Apa lagi mana tadi? Lah dulu jawi baca apa lo jawi? Baca dulu jawi raka malu kui. Allah nampu ekoyo. Nampak gak ada tapi nak doge nikah doge kira kan naik ni je. Ayo baca tentang setan baca. Lah ini tentang apa tuan tu? Tentang Nur Muhammad
bahwa Muhammad itulah asal alam. Nda ado alam kodoh kalau nda ado Muhammad. Selesai kaji cinta. Nang kedua Bapak Ibu kita lanjutkan. Setelah Muhammad diadukan di alam, maka itu di surga itu semua makhluk surga sujud kepada Nabi Adam karena ada nur Muhammad, kecuali yang tidak sujud setan. Semuanya sujud kecuali Ubi. Kini nak kata tu dia ni, nak Ubi lih tak buat sujud. Kadang mah, kadang tu orang kan dia lah. Pas makan tu Allah orang tu pikir Ubi lih. Oh ini dua, kalau ada orang, orang bantu orang, tapi nyo tak ada semayang, tu namanya orang tu sama jo. Apa suam pun lewat lewat? Kau baca lagi, kau baca. Kau mulai lagi lek. Kau ambak kan nak tu lewatnya? Aku Muhammad Arif orang Tiku, kau. Kelahiran Manggopoh, Kabupaten Agam. Tinggal di Kota Pariaman, Basuku Kotor. Aduh, kau Kotor nak? Sana aku, orang pilihan ada tak? Baku aku, orang Tanjung ada tak? Baku ayah aku, orang Sumbang ada tak? Di sana ayah aku, orang Mandailing ada tak? Atau kawan ayah mula. Kita baru senang sebab. Ah, kini kita cari alai. Setelah dari Adam pindah Nur Muhammad ke amputangan Hawa. Dari Hawa turun ke bawah terus tiba di Nabi Nuh. Tiba topan global, air banjir. Selamat dan semua pengikutnya selamat Nuh dari topan badai bahara. Kenapa? Karena ada Nur Muhammad. Turun Nur Muhammad kepada Nabi Ibrahim. Dibakar Ibrahim oleh Raja Namrud 40 hari 40 malam. Saya belum pun tidak angus. Kenapa? Karena ada di Nabi Ibrahim Nur Muhammad. Ingin tahan panggang pak kau kajir. Ibu Nur Muhammad turun lagi kepada Ismail alaihissalam. Seminggu masa pisau Bapak Ibu ditancapkan ke leher Ibrahim Ismail. Ismail tidak dimakan pisau coba. Kenapa? Kalau ada Nur Muhammad. Kalau ingin tambah sifat kau kajir. Dan bergerak juga meminang Bapak Ibu. Orang minang itu kajir pada Yesus batin Pak. Lah hancur Bapak Islam di Indonesia Pak. Minangkabau santai-santai baik-baik. Di Sabui di siapa kajian lo mamar lo ngejian tsunami katipo di Minang. Mati bila lo. Malang dia mah Minang kan ada aku. Mati-mati kan naik mah. Mati-mati. Sampai kini mah ada di bibir. Awak lo Minang lo kajian kecil tsunami. Tuhan tuh pikir lo Pak. Ditak Sumatera Barat di tapi piaman tu pak ada makam waliullah wainya Syekh Burhanuddin Pak. Lum kali saya sudah minta ya Pak orang itu ada situ malang aja Pak. Di Jawa aku bisa lulu itu Pak. Saya Ale. Ale jadi apa? Jawa 9 wali Pak. Sampai hari ini masih Hindu, masih Buddha, masih Konco, masih kafir banyak Pak. Tapi Minangkabau cie ulama ini Pak. Sampai ni orang bilang semuanya Islam. Ini bisa Yoha. Ini bisa Yoha. Awak kan dia ini kebun. Sama Pak. Di mata apa Pak? Nabi cie nya Pak. Nabi yang orang Arab ada Nabi besar Muhammad saja. Tapi Mekah Madinah sampai ini Islam. Di Yahudi Pak. Nabi bagi pun Pak. Sampai kini masih Yahudi Pak. Di pandangan itu Pak Ibu. Ibu kadang-kadang macam ulama di Jawa kok Pak. Ulama yang benar-benar menegakkan Islam dimusuhi. Masya Allah. Kalau di Piaman jadi coba apa Ibu? Bahkan kita ciri deh. Tentu ini masih kotor. Kalau sampai kasih ke depan dia tentu kita ciri deh. Ada mama apa Pak Ibu? Apa mungkin tahu? Tahun 96 Pak Ibu. Mama Ambo itu tinggal di Kinali.
namue sukue koto. Urang kenal kalau pasaman barat, pasaman timur, namue Bapak Ibu sik mudo. Kebetulan di Facebook saya ada berkunjung ke rumah Bapak Ibu. Sik mudo itu namue kini 78 tahun, Pak. Sekali Bapak masih cang kuat dulu zaman 90-an itu kan zaman PT-PT diolah oleh pasaman itu kan ada masih cang kuat, masih cang kuat itu namanya si kode ini Beko masih cang kuat kata pihir tempat nama si cang kuat itu Pak, tiga cang kuat itu namanya deh tapi dia si kode kok dia ambil kita lihat kan akak kali empat nang ditanjung uang lah balik lama-lamanya maka luar tak buat luar yang di E akak kali empat nang di KBE kan jago di lona kan luar di sini orang-orang keluar masih yang kuat loh sedangkan itu masih yang kuat juga akak kali empat nang aja Pak bagi orang tiap beli apa nampak di sinilah kebesaran la ilaha kudari syato nak kudari keliano kudari Allah. Sekali yang mereka mungkin saya mau dengar. Kalau lama aku mana? Sekali, mereka masa kena ni, kebetulan mana sih ada dayu? Ada prinsip mudo kita, mudo dah tu je. Batang kau agak kau deh, kau nak kau yang apa? Mana suhe pak? Kamu balik kan ada mus suhe juang dia sama. Kalau mungkin saya mau dengar. Oh, dah besar pak, aku suhe. Kau dia aku suhe pak. Kau tinggal dari studio tinggal suka apa suka? Oh. Ayolah. Kalau minta permisi je, Pak, tak bisa, Pak. Pak tak bersungai, cek aja nak permisi kok. Atu kali tak je, Pak. Ala, mak saya itu begini. Kaji lu mana bang? Ada mana biru lah? Iya, dia berapa? Kita lo mana kiri kiri sangat sangat leh, Pak. Abi kau betul tu eh, ambil ini putih ni pun. Abi kau itu makan lama begini, abi kau sudah ngaji, kau nak makan lagi. Iya, sekali-sekali sokok yang boleh bola makan tu. Dekat tak lulus nak sekian tu kan? Ah, jadi macam mana pak? Cara bapak jemput seorang dari rumah, rumah tak bisa jual. Okey ni. Kalau dia jemput sungai dan lo dari tinggal sekali yuk pak. Yo, ah, tolong mencari dia lo dari ni. Adi, lampi yang kayak kau ni ojek pulang. Di bodoh mahal you jumpa bapak tu kini. Dan polisi tadi tak gara kau dari ni. Gak itu lah lo, hei! Mengapa itu kan bayar bapak tak pun kena daya kau, ma? Agak cuma, pak! Ketua lo, pak! Ayo, Jan! Gak awak mau nyirin bapak, terus kau aja. Alah, alah, dah mampak jatuh bagi gigi-gigi ya, sakit setengah enam. Itu udah boleh, pak, ini sendiri terjadi, pak. Zaman itu, orang masa tembar mengakui bapak ibu. Itu si orang wali Allah mungkin. Allah Bapak Ibu akan memuliakan orang yang dekat dengannya. Ini Minangkabau. Pak SBY Bapak 62 bulan rumah Pak SBY Bapak Ibu. Untuk mangkai rumah Surah Barat, beliau Syekh Mudo itu. Tapi kediaman SBY Bapak Ibu. Gubernur. Ini namanya dengan Kepri Baru kau Batam. Kepri Baru, ada yang tahu kebunan Batam. Itu Bapak Ibu. Lah di kontrak, nyonda aku lah kayak itu nggak dimopiti Bapak Ibu. Tapi kok kau ikhlas di bawah? Ya sama ikhlas sampai. Nah, dapat jalan itu cuma bapak saja di situ kebesaran Allah lah ini yo. Nah ini yo santia udah Allah yang santia baik. Nah akhirnya Nur Muhammad tadi dari Ibrahim bahan bakar. Kenapa? Karena ada Nur Muhammad. Ismail lagi makan basi. Kenapa? Karena ada Nur Muhammad. Maka akhirnya bapak itu Nur Muhammad pindah terus. Akhirnya dibola di Abdullah dan langsung ke bawah rahim Siti Amin. Bahkan tu Aminah hamilmu ma'amu yang kasih uang ibu aku kurang pinang. Kalau awak mangan uang bu ma'amu mambalak mana mambalak lagi hujan kena malam agar rondong kudu diminta gak malak aja lo. Emang dah, mari pasal kalian lah wakar rondong nak bodoh dah. Nah, wade sayang ke lah pahiru kan gua mesti ke rondong. Ke rondong ni sampai orang kau kalau dia kau tu mah kapur tau. Tu dia mula lo, kau buka rondong kan kecil lo. Kau pasal kecil lo aja.
Dito ito man bisnis pa. Kau di jangko nung ang tumangata na ingol alawin. Parang nung tuwala ng siya niya ba chisba ka doon din sa mundo. Ari, harap ko sa mundo eh. Kapasok ka chino ko yung ano. Marapin na lang. Kung mula na ikaw ni marapin na din. Iyan ni marapin ni dalawin sa end. Anak ka na mga duwang doon, magpaibo, beso, sayang ka lagi. Bawang mo yung mga duwang, pangkosik pang lagi na pare. Bangit na arwigin. Naunaw doon mga duwang, asa mong tomba, alaman eh. Alabi sa mong tomba, sa mga duwang, tigore eh. Awa ko lang mga duwang doon ko sa mong tomba, alaman eh. Agad siya po, ancha to mo ni, mukha na iyan na awan eh. Sa mong tomba, kwali mo ni mugiya. Bakit mo ka na tuwa mo? Lagan tuwa. Ibu-ibu jangan malu lah bu, ibu dikasih amanah deh Allah. Tapi sana ibu tentu nih siya ya eh. Tapi kau dah tentu, yo malu mau waktunya. Kau mau lah udah malah kita lah dengan doanya ke bawah. Itu kan api yang lewat. Kenapa lah kita kan sama doanya. Ada apa jasa kita dah. Dengan doan lu yang dengan doanya. Malah kita, angin yang tak hujan yang tak ada naik. Salamu 9 bulan Aminah mengandung datang Nabi dalam mimpi. Patamu Nabi Adam. Assalamualaikum ya Aminah. Alaikassalam Abu Basar. Wahai Aminah, engkau mengandung Nabi Akhirus Zaman. Kok naik anak engkau disulap nampokan dengan Muhammad. 9 bulan Pak, 9 Nabi hadir dalam tidur Aminah mengkabarkan bahwa engkau awa itu nga nolah doa datang nak mimpi ke wak ah mimpi wak mimpi mantan mantan si A.L. kasihan gila ya wak kan nak mengandung Nabi lu dan goreng suhu itu juga tu jadi oke lah. Ah ini bapak ibu kita lihat ini untuk meredam supaya jangan sampai masyarakat mengatakan Muhammad itu sama jawab. Waktu diberikan uangnya Pak Aminah dagadang parwido. Kalau awak mengandung pun tidak dapat dari baju. Kadang parwido dagadang pada kira baju kau di samping bantu konjek dia apa? Mana dia dah parwido kadang baju samping. Alah tapi lah dua air. Alah, abang dulu kan pesku untuk kau kadang. Apa lah kau bili kau yo? Seksi apa kau itu kau kadang? Mau lo kemana tuh hitam gue ayo mama mengangkat ayo ke pasar rambun pakai baju samping alah aku baju kunci ah jadi mau ibu aku sadar bahwa ibu jasanya sangat besar ini memang ibu agak terpojok bu salantale bu nih daun bu aja ibu salantale bu salantale ibu hebat ibu ini punya surga.
Amin, amin. Pan ibu dua sih tu. Saya kuat terbatas. Karena yang bio mampir terbatas kena pandemi COVID. Aku lah hadir lagi. Okey, kamu sini. Akhirnya kaji hari si Kongo. Pak Aman ko ambil nak baru enak gadang. Awak apa aku gadang? Aku tentu lewat itu. Jangan sampai beko dikejar. Muhammad itu sama jawabnya. Mengapa kau saya di Nana? Kau ni masalah. Kalau tu Allah masalah Allah Muhammad. Aduh, nabi Allah masalah Allah saya di Nana. Kalau Allah mampu aman pakai Sayyidina apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina. Kama salli ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa kama barak ta'ala Ibrahim wa ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina ilaha. Kau bapak ibu mau tinggi segitu jadi titik gulung ada dulu kan At-tahiyatul mubarakatuh sol kancang gulung. Kau mau pak kajian sama anak ini dulu pak kajian nanti bulan 2 Isra' Mi'raj bagi peti kau basah Tuhan dulu cuma di atas sampai kaji kau mau sampai di kau segitu pak Allah orang piaman kaji awak sekali dari pak di kalimah hakikat asyhadu an la ilaha illallah di hati kean bahwa yang ada Allah atau pada toko yang at-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatulillah. Kalau orang padusinya berarti lah kuang abang tu itu berarti cuti katanya itu dia yang ada abis dan kuang kucing kuang. Haleluya buatan acara ya tuh mereka tuh salah satu ibu tuh kalau mana kira-kira kawan awak pernah saya melihat ya tuh apa nih di awak kamu kok kaji ya pak balik petiko nanti waktu saat merah bapak pandemi lah habis sama lagi beko balik petiko tubuh anak asal tubuh anak lagi semangat kayak kerja cerita dan semangat. Jika Allah saya memakai sifat menangan sifat kepada saya mampu menangan sifat kepada saya tujuh buya kita mengaji itu ba'abana sifat Allah jose Allah Allahu Akbar. Siapa si Allahu, siapa si baru? Baru nanya kata beko. Siapa disambah? Di mata gak menyambah? Apa isi sambah? Pak Abana ugang menyambah disambah. Ugang minang pak yang tahu kiri tu nilai. Ugang lain ko, lain ko tahu pindah pagar. Ugang minang emang ko, nak lagi bau lah makau ku. Ajak dek ambo sampai lu. Ambo kan tak mau terapa di gue ugang. Penceramah Ustaz Muhammad Arif. Apa Ustaz itu aja? Ustaz tu bukan seorang orang pak. Ustaz tu orang hebat ilmu hebat. Kalau kami gelar pak ya so tuanku. Asal kata tuanku tu tuan. Tuanku. Sudah jodoh. Itu pakai ngeh lah. Tuanku campaan ke itu jadi tuan deh. Ada ya pak ibu. Akhirnya kajian pak ibu. Permasalahan apa ini? Masalahnya. Kenapa Aminah tak kadang baru eh? Kenapa orang kadang baru eh? Itu jadi ya pak ibu. Masalah dan juga aja nanti kita selesai deh. Sialan mandangi Allah. Ba'ama kau balik petiko. Ba'ama kau masuk kondok. Nah udah cukup Allah menembak kau aja. At-tahir Allah untuk menembak. Ba'ama gak itu? Menembak boleh ya. Kalau boleh cuti aja. Ada ikut seiki. Bukan cuti. Mana wa'am namo. Tak tentu kau menunjuk, menunjuk lo apa nak menunjuk orang berpakat tu? Agaknya kamu mulai, layu tu tak mulai. Allah, di Allah saja. Semangat lah segini kaya. Siapa nak ajar bantu Allah? Baik, kau katakan tua. Nama katakan tua silakan lalu. Yo, kalau mengaji ko nama nangka galak galak lah. Nama nangka mau jue lah. Nama nangka lalu, lalu lah. Nama nangka pulang, abe ko lah. Kenapa mi hidung ku boleh tu? Lah, kaji ko kenapa
amin nah dak gadang parue pak. Kenapa awak gadang parue? Beda ibu, karena di kandung aminah tu beda dengan kita. Awak di kandung darah ibu bagu adam, api darah pada kita, air tulang pada kita, angin uwek pada kita, tanah daging pada kita, bakuli pada dia, uwek pada tulang, maka sauna maka berpasangkan daging di tulang mereka itu. Mako api aminah ya tanah di kandung, tu mako gadang. Kalau aminah pak nandikan duwe nur semata tadi dimuka dengan nur moha itu mah kadang-kadang pada pak nanti kegaji ibu yang itu tuh ba'abana nur Muhammad itu sebenarnya setelah itu lahirlah Rasulullah ke permukaan dunia wakato nabi lah iya ke dunia bapak ibu atato para malaikat Ulaan tiku aduh sungiang-sungiang aduh buang-buang dia buang-buang sehingga ringgiang tiku berikir ulaan gas oh gasan dia aduh kamu aduhnya tidak gasan-gasan Allah aduh ketinggalan buahnya baju gasan ya tinggal ulang gasan oh bapak ibu hebat-hebat kalau kasar pun dipotong mereka ikat kasar pak ikatan keluarga kasar kumpulan kami berapa bulan lebih terus kembali itu patah buah jadi di kabagas bulan lebih tanggal sembilan hari. Tahu lah dia kaum muslimin yang menghormati ini penyembah aminah baru dengan itu akhirnya selesai gaji layak nabi ke atas dunia bapak ibu kini ada berita cerita yang kau awak mengandung tuan tuh epalin dan dengan bapak ibu sudah nala iya itu lah sudah tuh kayak anu nih mau manggadang aneh aku ini dua atau Rasulullah ke siapa bebaya Rasul Ummuka ibu kak sama ya Rasulullah Ummuka ibu engkau kemudian sama ya Rasulullah Ummuka kepada ibu engkau tiga kali kain dua baru kaya alasannya apa pak karena tiga kebesaran kelebihan seorang ibu yang tidak pernah dirasakan oleh ayah Indua mengandung 9 bulan karena ayah menolongan. Ya. Mengai tolongan aja. Ali gak lah dia. Tak bayang deh. Sabar memang Om Buyo, bukan kami tak mau menolongan, kami deh mau aja, tapi tak bisa. Ibu kakak besar, pacian Pak Wiwa lah, apa aja. Kami bukan gak mau, kami mau aja memajik, tapi Pak apa majik? Apa Pak Yaman namanya? Ini Pak Yaman. Pak Yaman itu juga gak wadih, itu tadi Pak Yaman loh tak? Cik, kelebihan ibu, nangka dua sakit Malaya bu. Batanya bu ke ibu, lai pernah seorang suami wak menolongan wak Malaya. Kembaliannya bu, kok lu ayo bu. Abe kau tak pakai? Ayo kalau anak ada lagi lah kopi sana. Ada mau anak ada tak tahu dia dah aja. Lah tak pakai ada lagi ya. Oh seorang ayah. Kalau anak lagi dia minum kopi sendiri azan nanti. Azan nanti sama langsung kamera sana kita. Kalau dulu tarangan dia kami laki-laki diazankan perempuan dia kabarkan iya. Nah bagusnya pak, bayi anak awak laki-laki, bayi anak awak produksi di azan sana suruh diikamankan sama laki. Tidak, itu nalar hijau ibu. Benda apa aja nak pandai apa? Babi ini pandai apa benda? Mengalah lah babi ini apa dia nak pandai? Ini mengalah moe. Orang masa kini. Lah iya nah aja mentu lalu pakai awak pakai apa pakai ya apa bapak mama iya pakai tolong apa ngerana awak
Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita coba. Sama ayah hai korni. Ayah hai ka adoro tokku. Tak payah ka jari. Awak iya orang tokku. Tengah anak awak. Jatere jere cik cuwe. Tadi apa orang tak jelua. Ya ada wak. Sama ayah hai ko. Ayah hai tak pandai. Pada beri tak tak enang tak tangan. Mereka tuwe. Juga nak lagi wak. Kadang satu lah. Kadang situ. Kadang ada di jauh. Alui kadang, langane kadang, pahui kadang. Itu jadi tanya untuk lo. Itu yang ditanya untuk lo. Ah, cewek lah mati sudah matang atau mati yang watin punyona lagi yang makan yang kau. Kalau apa kau tahu dia nak jawab? Ah, jadi kalau kau bini itu bagai jabang, tidak abang karena bini itu cimanduin. Ah, sudah apa ruang tiga baik kau. Kalau apa iya? Aga cenene itu tong bolo tong pagi ya. Ala ala bayi yue lewe. Asik ene pagi ha ma beli aga gam jadi sugawa. Kirwe ma bang lu gam bayi yue lebih satu iso gam. Nge tiga tui abang tiga tui rapi apa. Nda salah bocor ama aku nar. Iya aku nak dulu gue bapak makan main dah pernah lebih tak minta minta. Cuma kadang bapak ibu dia kira gam jadi. Kalau dia kira mau nama apa kau nak iya saja Allah kok sampai provinsi ke siapa betul dia provinsi Sumatera Barat provinsi yang di depan.